condemns in the strongest possible terms Russia's illegal and unprovoked invasion. Invasi Rusia ke Ukraina masih berlangsung hingga Selasa 12 April 2022. Pada hari ke-48 sejak invasi dimulai, sejumlah peristiwa konflik masih terjadi di Ukraina. Mulai dari kasus kejahatan perang Rusia hingga penggunaan bahan kimia di Ukraina. Dikutip dari Tribun News, belakangan ini diketahui Rusia melakukan serangan ke Ukraina dengan menggunakan bahan kimia berbahaya. Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne akan melakukan penyelidikan terkait hal tersebut. Pihaknya mengatakan penggunaan senjata kimia akan menjadi pelanggaran besar dalam hukum internasional. Tak hanya serangan senjata kimia, Rusia juga telah dikabarkan melakukan serangan cyber ke Ukraina. Namun upaya peretasan ini berhasil digagalkan oleh tim tanggap darurat komputer Ukraina. Sementara itu, Putin menyebut tujuan operasi militer Rusia adalah untuk membantu rakyat Donbas dan mengamankan Rusia. Putin mengaku mengambil langkah yang tepat dan tak punya pilihan lain. Sebelumnya dikabarkan beberapa orang di Mariupol terkena zat beracun yang digunakan Rusia untuk menyerang Ukraina. PBB juga menyelidiki adanya dugaan pemerkosaan dan kekerasan seksual di Ukraina. Lebih dari 4.000 orang telah dievakuasi dari Mariupol. Diketahui sebelumnya Rusia telah mundur dari Kiev dan menyisakan ranjau di kota itu. Rusia diketahui telah menyerang pelabuhan Mariupol. Terkait hal ini, Jepang telah memberlakukan sanksi terhadap Rusia. Tak hanya itu, Nokia juga secara resmi keluar dari pasar Rusia untuk menyelamatkan karyawannya. Demikian informasi kali ini. Nantikan informasi selanjutnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.